Selamat pagi, salam Jebol. Kita sedang berada di Jalan Tol Jagorawi menuju Puncak. Kita akan review villa. Yes. Jalan Puncak, cuaca cukup cerah. Cipayung. Awannya cukup terang. Lagi lokasi kita sedang mengarah ke area Taman Safari. Kita menuju villa tersebut, tangganya cukup banyak. Kita lanjut sampai ke lokasi villa tersebut. Ini salah satu fasilitas dari villa tersebut, kolam renang. Bisa untuk orang dewasa dan anak-anak. View-nya mengarah Gunung Pangrango. Nah, kita menuju kamar. Ini kamar pertama. Fasilitasnya cukup baik. Kita akan lihat kamar mandinya. Ini baru 1 bulan. Nah. Ini kamar kedua. Totalnya ada 6 kamar dan extra bed ada 10. Kamar mandinya, setiap kamar ada kamar mandi dan sama isinya. Nah, Villa Zalismi ini baru dimakai mulai 1 bulan yang lalu.
ternyata sudah rame. Dan Villa Jasmine Anda dalam kamar tersedia extra bed 10, total bisa menampung 40. Fasilitas di sini ada biliar juga. Tersedia biliar juga. Nah, di dalam area biliarnya pemandangan cukup indah. Oke, kita lanjut. Di sini ada juga kamar mandi untuk umum. Sambil bermain pingpong, pemandangannya cukup indah. Nah, di balkon lantai 2 teratas ada kursi dan pemandangannya cukup bagus. Nah ini kita lihat view-nya cukup bagus. Waduh, udaranya dingin, nggak perlu pakai AC lagi nih.